Kita masih di ruang kopi Sidoarjo. Kalau tadi sudah ngobrol bersama dengan Rizky, kali ini ada teman-teman dari Garda Rusa. Tepuk tangannya dong. Garda Rusa. Garda ini ada luar warna ini gitu. Sekarang cuma berdua. Oh, dulu ber? Dulu 10. Ya ini The Squid. Ini serius apa Buyonan? Tuh, sembarang. Personilnya kan kalian. Okay. Saya serius sih. Oh, serius dulu. Biar informasinya sampai. Okay. Jadi Garda Rusa ini sebenarnya kita 3 orang. Saya, Faiga, Dimas. Kenalan langsung apa sih? Yo. Gak apa-apa, kenalan sih. Ini jenisnya mandiri. Terus ini teman saya di gitar sama vokal, Johannes. Ada lagi satunya sebenarnya vokalnya, band vokalnya gitar. Saya namanya Judit, tapi sekarang dia lagi sibuk menyusui suami sama anaknya. Lu? Oh iya iya. Iya. Wajar lah, wajar. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Jadi harus menyusui. Iya iya. Vega gak menyusui? Saya kebetulan minta susu. Oke oke oke. Iya. Katanya apa? Ya, jadi Mas Erick sebenarnya siapa? Saya juga nggak tahu jadi siapa. Aku kenal lah. Kamu iya. Oh, perkenalan dulu. Ini bisa diperkenalkan dulu namanya siapa Mas? Saya namanya Devin. Devin dari? Dari tadi. Oke. Okay. Karena kan Devin dari. Oke. Sudah kenal lah kan kau? Pokoknya mau lah. Kita fokus di Garda Rusa aja. Okay. Kita fokus di Garda Rusa. Garda Rusa. Kenapa namanya Garda Rusa? Pikiranku tadi Garda Rusa itu karena Garda ini berdua aja, ternyata bertiga. Ternyata bertiga. Nah, kenapa kok harus Garda Rusa? Sebenarnya mereka berdua, jadi aku personil terakhir Mas. Oh, benernya cuma Jo sama? Iya, sama si Judi. Makanya namanya Garda Rusa. Oke, bener gak sih? Oh, gak diserasa Mas sama ini. Namanya Garda Rusa itu karena tanaman. Garda Rusa tanaman obat. Kalau positifnya tuh tanaman obat kayak obat panas, minyak, gitu-gitu loh. Oh, oke. Okay. Apa tuh jenenge tanaman obat-obatan itu? Herbal. Iya, ono istilah itu ya, setelah mulai lahir. Tanaman obat-obatan gitu ya. Nah, itu positif nih. Oke. Okay. Positifnya adalah. Emang ada negatifnya? Ada. Jadi Garda Rusa itu tanaman obat vitamin ya sebenarnya. Gak beneran, gak searching ya. Ada yang sakit di sini? Bukan buat sakit. Stamina dan pembesar. Oh, ya bukan obat itu namanya, berarti suplemen. Suplemen. Iya. Meter banget mas. Lucu. Iya iya iya. Kamu sudah habis berapa botol? Berapa? Susi. Iya iya oke. Oh gitu. Ya, berarti kan bukan negatif kalau itu. Iya sih. Tetap positif lah. Nah, jadi kenapa Garda Rusa ya, kita mau kayak apa ya? Isinya adalah mengobati siapapun yang mendengar lagu kita. Asyik. Iya iya iya. Ini sih. Loro ya kan dokter ya. Goblok. Enggak. Tapi ada loh. Ada di dalam ilmu. Aku duduk dokter jadi cuma ini baca aja sih, maksudnya kalau misalnya orang mendengarkan musik itu bisa jadi salah satu terapi kan, makanya ada terapi musik. Betul. Jadi siapa tahu musiknya Garda Rusa ini memang benar-benar bisa mengobati teman-teman yang berdua itu yang harapannya seperti ya, ya. Mungkin mengobati Bing yang tadi mental itu tadi kurang-kurang Garda Rusa dibacan sama telepon datangnya. Iya iya iya. Nah, Garda Rusa sendiri mengusung genre yang seperti apa? Apa ya ngomongnya? Oh boleh. Dream pop, folk, gitu nih. Kalau British dan teman-teman ini kayak. Kalau aku sempat mendengarkan ada kayak MBC. MBC-nya. Alternatif kali ya kita bilangnya ya. Tapi ya, dikemas dengan folk gitu. Jadi kayak kalau ada genre baru folk alternatif wah ini mungkin ya. Oh oke. Okay. Tapi basicnya biasanya ambience. Oke, okay. Sudah ada berapa karya? Yang di up sudah satu. Yang di up sudah satu. Yang lain masih on progress. On progress. Sekarang kita mau nge-up. Kayaknya udah masuk record-record juga kan? Iya, kita udah record satu. Terus rencana
Tiga. Sudah mixing mastering juga. Sudah mastering memang dikit untuk apa tinggal nunggu dulu. Oke. Okay. Kalau misalnya apa? Mau ngomong apa? Ngomong. Kita antem dulu. Kalau misalnya dulu dewe mau untuk mendengarkan atau mengakses Ganda Rusa ini ada di mana? Ada di semua platform ya. Digital, digital. Judulnya apa? Spotify. Satu lagi ini yaitu Silence. Ada yang saya dan itu yang sudah di Spotify juga. Oke, yang lainnya masih menyusul ya? Iya, yang lainnya masih menyusul. Oh iya, ada juga yang jadi soundtrack film. Kemarin. Film apa? Satu web series di Jakarta. Oke. Gabung sama satu manajemennya itu Sumber Rezeki manajemennya namanya. Oke. Ya, jadi filmnya soal game. Terus habis itu kita yang kita dapat kesempatan untuk isi jadi soundtracknya kayak, satu. Kedua kita dapat kesempatan untuk buatin original soundtrack keseluruhan si web series yang kemarin itu sempat tampil di WTV. Kalau boleh sebut ya? Iya, boleh kan? Nah itu, sempat tampil di satu digital platform nonton juga di TV. Terus kita sama-sama Star Vision kalau gak salah kemarin. Itu yang Silence itu? Bukan, itu Silence itu soundtrack. Jadi diambil Silence, ya. Terus ternyata dia sangat tertarik. Terus dari itu bisa gak buatin original soundtrack kita keseluruhan? Iya. Akhirnya aku sama Vega buat arrangement-nya dan teman-temannya buat satu lagu baru. Kita baca skrip, Judit bantuin di baca skrip dan lirikalnya, Vega di arrangement-nya. Tapi kalau kayak gitu tetap bisa masuk tetap masuk hak miliknya Ganda Rusa, tapi Ganda Rusa tetap masuk juga, cuman kayak OST ya original itu di film itu. Apa judulnya Ganda Rusa? Filmnya judulnya apa? Sumber Rezeki. Kisahnya tentang apa ya? Tentang dia itu satu apa ya? Game online gitu, e-sport gitu. Dia bikin game series gitu. Film tentang game atau dokumentasi? Film tentang game. Bukan dokumentasi. Berarti emang benar-benar movie ya? Plus movie. Habis-habisnya. Oke, tapi Ganda Rusa sendiri dari tahun kapan? Mulai dideklarasikan Ganda Rusa. Ganda Rusa sendiri dari tahun 2000 kita jalan 2019 kita masih sibuk nongkrong. Jadi kita daripada ngomong waktu kita dilakukan 2020 bikin Ganda Rusa. Berarti kan hitungannya gini, 2020 sampai ke sekarang ini kan ini jalan tahun kedua ya, jadi jalan tahun kedua tahun kedua yang hitungannya ya kalian masih baru, tapi kalian sudah dapat reward. Kalau buat aku itu namanya reward tuh, kalian sudah punya reward bahwa kalian ini dipercaya untuk jadi soundtrack ya. Meskipun ini bukan film layar lebar atau apapun, tapi ini ini wow nih. Nah, perasaanmu bagaimana kalian berdua ini? Perasaan pertama sih gak percaya mas ya, maksudnya kaget karena lihat yang ada di filmnya itu juga bukan artis-artis yang kacangan. Karena di sana juga banyak ada sebutnya ada salah satunya siapa? Joshua Vega sebagai apa itu? Sebagai penata kamera. Gak. Ada Gary Indrawari juga mas. Ada siapa? Gary Indrawari juga. Ada Cindy Gula. Gak tau. Siapa itu Cindy Gula? Sampai ini gak tau gak ini. Gak tau aja yang itu kan gak tau. Ya gitu. Oke, artis-artis itu ya. Dan beberapa artis lainnya. Saya sampai lupa namanya. Banyak. Oke. Ya. Ini kan sambil berarti kan ini sekarang progresnya Ganda Rusa adalah menunggu karya-karya kalian yang lagi on progress ini buat muncul. Muncul. Kita tunggu momen sebenarnya mas. Apa? Kita tunggu momen. Oke. Okay. Nah, itu sebenarnya kalian mau untuk dijadikan EP atau mau album atau single-single aja? Kita mau album. Mau album. Cuman memang nanti ada single kedua kita yang
rencana masih fifty-fifty mas ya. Kita mau keluarin berupa single lagi atau nanti jadi satu sama album, kita masih pertimbangkan itu. Oh iya, kalau mau nyapas kita keluarin single. Berarti kemungkinan di dalam perjalanan ini belum album dulu yang keluar, bisa jadi? Iya bisa jadi. Oke. Tergantung momennya kayak gimana. Momen apa ini? Idul Fitri apa? Kebetulan lagu kita, cerita loh. Iya, saya ingin lah. Iya, kebetulan lagu kita ini bercerita tentang, judulnya Suara. Judulnya apa? Suara. 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 Oke. Secara konsep mirip. Suara kan pasti minta butuh pendengar. Oke. Ya kan? Ya. Jadi suara ini sedikit cerita diciptakan pada saat demo tahun 2021 kemarin di Surabaya. Mahasiswa itu. Mahasiswa. Saya jual ST di sana. Enggak tahu ya. Ya jadi si juri sama Jo ini mendapat inspirasi menciptakan lagu itu melihat suara-suara yang perlu didengar dan oke. Biasanya kan demo itu kan menyampaikan aspirasi. Iya. Suara itu maksudnya aspirasi teman-teman ini ya, supaya bisa nyampe. Benar. Wih, kamu kayak Iksan Scooter tadi. Oh iya dong, ini memang sudah berkonsep. Berarti ada ini nih, ada kalimat-kalimat satir-satir juga di situ ya. Iya, satir-satir sedikit. Oke. Tapi ini kalau dari Gandarusa sendiri sebenarnya karyanya kalian ini lebih mengambil poin yang seperti apa sih? Kalau misalnya The Squid tadi kan Jessica, harapannya mereka ya mengajak orang-orang untuk berdansa dan bersenang-senang. Nah kalau Gandarusa sendiri mau yang apa ya, kita ngejar di orang-orang yang apa yang gak bisa menyuarakan apa yang memang mereka mau suarakan gitu. Kalau yang dijelaskan yang silence itu berbeda, ngomong soal overthinking. Oke. Okay. Kalau anak-anak zaman sekarang kan overthinking, mental gitu. Nah, banyak orang juga menyalahkan overthinking. Ngapain sih? Kayak segampang itu mas ngomong kamu kayak apa orang overthinking nih? Pasti orang ngomong kan sering dipikirin. Aslinya nggak sesimpel itu. Itu yang mau disuarakan di silence. Oke. Okay. Lalu yang single kedua itu yang mau tadi suara tadi yang diciptakan Vega itu suara-suara orang-orang yang tidak dengar. Yang itu diciptakan waktu kemarin RU Permusikan kalau lagi rame banget waktu itu tahun lalu, dua tahun lalu dan 2020 ya. Itu terus habis itu kebanyakan ya apa yang memang ingin disuarakan aja lagunya. Okay. Yang sebenarnya bukan untuk menyemangati juga, tapi cuma tak rangkul, aku ngerti kok. Okay. Kayak gitu loh. Itu sih album, rencana albumnya sebenernya. Kecuali ada suara, ada silence, gitu-gitu. Mungkin ini kalau pengamatanku ya, kalau aku bisa tangkap sih sebenarnya antara audiens ini, orang-orang yang mendengarkan dengan siapapun yang mau dituju nantinya. Nah dengan Darusa nih, dengan jembatannya, bridge-nya. Jadi ini bridging-nya bentuk komunikasi apapun bisa tertuang di sini, ya, ya. Tapi dalam bentuk musik. Ya, jadi kita kayak jembatannya aja. Ya, seperti itu. Nanti diterimanya mau kayak gimana? Yo, satu ya. Suara juga walaupun kita base-nya adalah politik yang memangnya ya, tapi itu bisa dimasukkan ke masalah-masalah yang lain gitu loh, mas. Oke. Okay. Jadi itu kalau di aku relate sama apa yang terjadi dengan aku dan keluargaku. Oke. Okay. Kalau di Judi terjadi politik itu, kalau di Vega juga terjadi politik itu. Jadi saya mau bebaskan semua orang untuk. Kalau di Vega jadi apa, Pak? Jadi bencana, mas. Bisa bosni lagi. Luka, ini kan relate dengan karyanya, gitu kan. Kalau Judi, ya kan? Ya. Jadi politik. Politik. Kalau Vega? Sama. Politik keluarga. Jadi penggabungan itu loh kayak. Iya benar-benar. Tunggu nggak usah tunggu mas. Aku sekarang jam serius mau wis. Ya, ya usah. Ya politik keluarga lah ya. Ya dianggap mulai ya. Maju bu jadi tak jadi. Vega ini emang ini apa sosok yang cheerful ya di tempat seperti itu. Lucu. Ini lucu. Vega lucu atau gimana? Semua personil yang ada lucu. Lucunya adalah gacor gak lucu dong. Iya sebenarnya. Iya. Gak, kamu kayak
Kandarus ini terbentuk dari tiga orang yang berbeda sekali. Oke. Ya kan, yaitu berbeda apa maksudnya? Beda karakter, beda musik, beda pemikiran. Oke. Oke. Ambil contoh, aku suka banget sama jazz. Jazz. Judit suka banget sama rock rock. Iya iya. Vega dan Bruno. Vega kan punk banget arahnya. Pangdut. Jadi itu lucunya adalah ya kita punya tiga suara yang memang harus disuarakan di platform kita masing-masing gitu. Tapi terangkum jadi satu. Terangkum jadi satu di Kandarusa. Iya. Lucunya adalah ya Vega yang musik punknya dia, aku musik jazzku dan Brupongnya si Judit. Satu jadi satu ya itu menurutku suatu hal yang lucu dan unik gitu loh. Sebenarnya bukan lucu. Apa sih? Ya itu amazing. Kan susah biasanya kan. Itu amazing untuk bisa menyatukan sekarang gini. Kalau wis jenenge apa maneh wong pacaran lah gitu ya. Menyamakan dua otak ini aja susah gitu. Ya kan susah gitu. Apalagi kalian yang dari latar belakang musik yang beda-beda gitu kan. Sangat beda. Itu kan agak susah juga. Tengah benang merahnya aja enggak ada gitu. Iya, tapi bisa. Tapi bisa. Dan ada karyanya untuk kalian semua. Terus ngono. Iya, iya. Sorry. Oke. Itu perfect lah, perfect. Ya. Tapi ya ini balik lagi kalau misalnya harusnya juga dari Sidoarjo kan ya. Sudah. Finally. Ya akhirnya. Tapi Vega kayaknya California ya. California. Vega from California. Barusan tadi tuh dari Sidoarjo. Tapi penyet. Kita dari kebetulan saya sendiri dari California dan baru siang tadi tutup Sidoarjo. Numpak apa itu? Kebetulan saya numpak skuter. Oh sama Iksan? Iksan. Oke, iya. Kalau kamu numpak skuter, Iksan numpak apa? Kira aku pengen ngelucu, cuma aku pasti ya. Ya wis, kasih tau. Cuma AIS lah. Ya aja kan? Oke. Oke, terakhir ya. Ini terakhir buat... Aku terharu sama Gandarusa ya. Ternyata di balik Gandarusa ini pantas sampai nangis, Mas. Kenapa? Terharu. Ya? Lah iya. Iya benar. Tahu hobi. Gak ada orang terharu itu terbahak-bahak. Benar. Orang terharu itu menangis. Gitu. Untuk kalian semua. Selalu itu. Jadi saya mau ngasih nama beri kesenian ini Iksan. Iya, sorry. Oke, terakhir ya. Harapan atau goal ke depan dari Gandarusa sendiri apa nih? Mungkin 5 tahun ke depan kalian punya angan-angan buat ngapain gitu? Atau mungkin gak usah 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan sudah punya angan-angan buat ngapain gitu? Jangan-jangan lagi, oke. Iyalah. Aku ngorepku meniminggu ya, aku gak usah ngapain. Mas Benia, bumbuan lo. Gak usah, gak usah. Hei, Gandarusa, kutu awakmu pribadi. Gandarusa. Ini kan harusnya kan menyangkut ini mas ya. Kehidupan bukan, pribadi ya. Aku bukan tipe orang yang visioner. Jadi sing orang saya lakoni tak maksimal kan menurut. Kadarusa pun menurutku seperti itu mas. Jadi kita gak pernah ada oh ini setahun gini kudung ini, kudung ini gak pernah ada. Oke. Ada orangnya ya, gak apa-apa bagus. Itu tentunya bagus juga. Jadi setiap hari kalian berusaha supaya maksimal gitu kan. Jadi kalau misalnya tiap hari ini ada aktivitas yang maksimal, artinya kan nanti bakal ada hasilnya. Iya. Hasilnya apa? Ya bu, jawab tuh. Harapannya kan bagus, ya. Benar. Timbangannya nggak lapo-lapo? Iya. Lapo-lapo. Timbangannya di kantor polisi. Oke lah. Buat teman-teman semua, dulur-dulur semuanya, tepuk tangan sekali lagi buat Gandarusa. Ya. Terima kasih juga buat Ruang Kopi Sidoarjo ya yang sudah menaungi kita seperti ini. Kita sambil menanti-nanti Abang Sam Scooter buat ngobrol bersama dengan kita. Kita lihat dulu yang satu ini. Opo. Iya, pokoknya lihat dulu. Down the song, it's after the song.
suara hati menerangi keresahan. Kemana kan ku cari semua janji. Kesel ya ternyata. Oke, kita dapat info dari panitia. Buat teman-teman yang sedang duduk, bisa minta tolong lebih rapat karena ternyata yang di bawah ada 50 juta penonton yang akan datang ke atas. Karena mas-mas Iksan Scooter persiapan buat naik, jadi boleh dirapetin lagi tempat duduknya. Ya mas-mas Iksan Scooter maksudnya. Kan Iksan Scooter itu ada lagi, gitu loh. Si Jito bener. Sorry, ngeri gak serius saya. itu lagu kedua dari kita. Tadi yang pertama Farewell, yang kedua Suara. Kalau boleh cerita dikit, Farewell bercerita tentang... siapa sih yang pernah pacaran beda agama di sini? Gak ada ya? Aku tok udah ya. Anjing. Jadi Farewell bercerita tentang sebuah pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menyudahi hubungannya.
itu menyudahi dengan baik-baik, akhirnya mereka menciptakan Farewell Song, lagu tentang perpisahan. And then lagu kedua berjudul Suara, yang bercerita tentang suara-suara rakyat. Anjing, politik banget. Hijau daun, suara dengar anjing. Terus habis itu Suara, lagu kedua tadi. Terus ini langsung dah. Santai sih ae. Oh iya. Saya aku tak ngechat Mas-mas Iksan yo. Kira-kira ya. Ini santai gak lo, gue, friend. Tetap ngobrol. Oh, aman jadi ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua yang sudah berpartisipasi dan meramaikan konser ini. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi? Lalu lagu ketiga. Apa ini judulnya? Judulnya Sang Dewa. Nanti. Apa sih mbok guyu? Iki lho guyu. Iya. Ora ngajar. Ora ngajar. Oh iya, Mas. Mas. Aku pengen iki, Bo. Aku gak kebiasa yo. Apa? Ketika perform terus arek-arek lho guyu kok gak kebiasa. Oleh, ya kok lampu ini dipateni lho. Gak oleh ta, Mas? Lampu ini dipateni ae, Mas. Sing lampu iki ae. Kan ben gak terlalu terang. Kuning iki lho, Mas. Wis gak ngurus live-livemu aku. Ya. Ya. Kok konten kok ae konten. Itu lho, Bo. Dev. Dev. Iku Dev. Lho kan kok kenal lari iki? Kenal. Oh. Koncoku iki. Ah, ngene wis karuan. Aku kenal lho. Ya. Masuk ya? Ya, ngono lho. Wis. Hah? Iki. Oh, kok ae, kok ae. Lagu selanjutnya, Pasukan Mati. Eh, ayo. Wis, jam piro lagi, friend? Yo. Lagu selanjutnya ada judulnya Sang Dewa, bercerita tentang dewa-dewa perwakilan rakyat. Sang Dewa. Oh. Ngomong aja DPR dulu. Yo, iku maksudku, Dewan Perwakilan Rakyatnya iku. Tanpa menyinggung satu dua pihak ya. Lah. Apa niat nyinggung aja nih? Ancen. Oh, aja dia nyinggung. Aku ingin nyelamat nokon ya. Yang tidak berdosa, merayu, bersua, menjilat, membawa petaka di bawah yang semua harap tak ternilai, dibuangnya tak bernilai. Sang Dewa berkuasa, kami pun terancam. 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 Sang Dewa berkuasa, kami pun terancam.
terancam, sang dewa berkuasa, kami pun 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 terancam, sang dewa berkuasa. Aku mau jaketan sumu, tak coplok kok tetep sumu. Masa aku coba kelambi ya? Ojo lah. Coplok. Mbok pikir iki kampung yo. Coba coplok, coplok. Coplok kelambi ya. Ya. Ayo rek coplok kelambi, coplok kelambi. Dintekno rek retribusi. Ganggu konser ae. Gak ru kandaru sa sing main. Kan masa Jason Randy ta? Main ambek rokokan. Main onang porong bro. Berlayar ke Depok. Oke ya, tadi Sang Dewa, lalu lagu selanjutnya dari saya tulis lagu ini bersama mantan saya. Saya menulis lagu ini di kota yang cukup sakral ceritanya, yaitu Yogyakarta. Juga di daerah keraton yang berjudul Hujan dari Selatan. Dulunya saya menciptakan lagu ini ingin menyembuhkan seseorang. Ternyata lagu ini berpengaruh untuk saya sendiri. Cuk, cuk, cuk. MS ku njaluk pap. Oh iya, re njaluk tolong ngene. Bisa. Wis. Nah. Judulnya Hujan dari Selatan. Yang dimana akhirnya ini berdampak untuk diriku sendiri. Yang akhirnya tersembuhkan karena lagu ini. So, this is Hujan dari Selatan. Liriknya gampang banget, cuman hujan dari selatan doang. Karena kita gak bisa bikin lirik ya sebenarnya. Ajak nyanyi Jo. Iya, kalau nanti waktu ref aku minta suaranya bareng-bareng ya kan. Iya gak sih? Ya apa sih? Hah? Contohnya sih. Contohnya sih. Refi. Gini doang. Hujan datang dari selatan, membasuh jiwa yang berduka, di bawahnya mereka yang berserah, meninggalkan raga yang telah rusak. Iso gak? Gak iso ya? Paling gak gini tuh. Kesuannya. Hujan datang. Gini ya, coba ya. 1, 2, 3, 4. Hujan datang. Yoi. Ikut toh ya. Dari selatan ini bisa sih. Oh, iso dah. Hujan datang dari selatan. Nah, ngono ya. Wis ikut tok ya. Ikut tok ya cukup ya. Coba 1 2 3 4. Hujan datang dari selatan. Yoi. Yeah.
Eh, Jo, dodono are-are iki nang mantanmu videoan ya. Oh iya. Salah kon mutusno aku, delokon lagune Payu. Ayo ngene, kon nyanyi yo tak rekam. Eh, nyanyi sing bareng-bareng ya. Oh, wis di-blok aja. Hah? Iki wis di-blok. Iya. Are, iki cek bangga. Ben seneng ngono. Oh, cek nyesel wan nang. Cek nyesel. Goblok kon gak rekos, emang gak rekor tambe aku, gak terkenal kon, Cuk. Siap ya? Ya coba ya. 1, 2, 3, 4. Hujan datang dari selatan. Di sini hujan dari selatan. Terjatuh dan terluka sendiri di tengah hamparan luas dan kering. Semuanya boleh nyanyi. Hujan datang di selatan, membasuh jiwa yang berduka. Di bawahnya mereka yang berserah, meninggalkan raga yang terlalu sedih. Raga yang rausan, hujan datang dari selatan, membasuh jiwa yang berduka. Di bawahnya mereka yang berserah. Hujan datang dari selatan, membasuh jiwa yang berduka.
Terakhir. Minta tepuk tangan untuk kalian semua di sini. Kan ngerti aku ngerasa kayak apa? Ini tadi kayak Iwan Fals. Nyanyi kabeh padahal gak ada segera lagu nih. Tapi terima kasih buat kalian semua ya. Sudah membantu kita untuk bernyanyi. Meskipun hujan datang dari jujur aja aku ya apal iku tok, makanya aku nyanyi iku tok. Iya, enggak apa-apa. Oh ya, untuk kalian-kalian yang mau kepoin Instagram kita ada Gandarusa @_ Gandarusa __. Oh iya, underscore dua kali. Iya. Yo, lek 7 Salpriadi. Oh iya ta? Iya. Aku ngitungin, Cok. Bake nih. Oh ya. Nah, kalian mau kepoin Gandarusa ada @Gandarusa_2, lalu ada Spotify kami, Joox, YouTube, ono gak sih? Iya. Facebook, fanbase kita Gandarusa Licious ya. Kau nggak sih? Oke, iki lagu terakhir. Lagu terakhir. Iya. Iyo. Aku macak-macak. Wah, sayang banget lagu terakhir. Enggak, aku ngenteni awakmu kayak ini lagu terakhir. Ya, ngono. Kau ono dadal, ini lagu terakhir, ngene tok. Anjing ini. Balan mana? Mas Iksan. Oke, this is lagu terakhir. Aku lagu terakhir tak nyemplok klambi yo. Yo. Aku pengen untuk foto sing gak kayak klambi. Konten. Gak usah tepuk tangan, lapo mau tepui. Mau cepet klambi. Iku hem. Wah. Ini lan. Gundal lah. Terima kasih Mas Doni sudah bantu megangin bass. Quality. Coba tak lagu iku. Kayak iso coba. Wah, awali. Equality for you and me and forever. Equality. For you and me and forever. You and me singing out together. Joko. Saiki aku ngerti, kau nasi ini pang sih nang ini. Podo. Cacau raimu. Aku terjebak nang ini gian. Iki lagu terakhir tak lost no. Sekali lagi boleh minta tepuk tangannya buat kalian semua yang ada di sini. Almost done.
buat bangkit berdiri bersama-sama. Lagu terakhir friendku. Ayo berdiri yo, boleh yo. Sika. Ih gampang rek, aku pengen kon ngene tok. Semuanya? Once again, come on, sing along.
Terima kasih semuanya. Silakan kembali duduk karena sebentar lagi Mas Iksan bakal berbincang-bincang sejenak sebelum mereka mengumandangkan lagu-lagu favoritnya. Oh boleh. Oh, seseret, sepurani. Ngadek sih, kate foto bareng ben koyo Dewa 19. Sekali yo, kamu apa yo?